Hukum meniru barat. Apakah pandangan syarak apabila seorang muslim mengikuti barat? Dalam close bahasa Arabnya, hukum syar'i fi taqlidil muslimin lil mawdatil gharbiyah. Apakah pandangan syarak apabila seorang muslim mengikuti barat? Boleh ke tak boleh? Kerana tajuk ini nampak mudah, tapi bila membabitkan orang argue kita, kita akan mula tak dapat jawapan. Bolehkah aku guna barat punya sistem ni? Aku kahwin menggunakan sistem barat, aku buat satu perniagaan guna sistem barat, aku guna apa yang barat ajar pada aku. Ini benda-benda ni kena jawab. Kok mana pun kita kena jawab. Imam Al-Haskafi. Imam Al-Haskafi ni adalah dalam mazhab Hanafi. Dalam Ad-Durul Mukhtar menyatakan apa disebut inna tashabbuha bihim ay ahlul kitab la yakrahu fi kulli shay'in bal fil madhmum wa fi ma yaqsudu bihi tashabbuhu kama fil bahar. Maksud dia apa? Dia kata bahawa meniru mereka yakni ahli kitab, maksud di sini adalah orang kafir. Dia sebut ahli kitab tu kerana zaman dia ada ahli kitab. Zaman kita kafir lah, orang-orang tidak Islam. Tidak salah dalam semua perkara. Imam Haskafi kata tak salah mengikuti orang-orang yang bukan Islam dalam semua perkara. Tak salah. Hanya yang dilarang. Walaupun dia kata semua perkara, hanya dilarang. Hanya dilarang bal fil madhmum. Hanya dilarang meniru adalah dalam perkara tercela, yakni haram. Yang inilah diartikan dengan tashabbuh haram. Kan hadis Nabi ada sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa tiru satu kaum, dia termasuk dalam kaum itu. Yang dilarang itu meniru mereka adalah apabila meniru mereka itu dalam perkara tercela, madhmum, perkara haram, perkara yang syarak larang. Itu tak boleh. Itu Imam Al-Haskafi sebut. Darul Ifta' memberikan penjelasan lebih kurang sama, tapi disebut taqlidul insan al-muslim wattiba'uhu li'adati ghairil muslimin wa taqaliduhum fa innama yahrum idza mukhalafan li ahkami syar'i. Disebut awal-awal dia kata maksudnya di bawah tu, orang Islam hanya haram meniru orang kafir apabila perkara yang ditiru itu bercanggah dengan hukum syarak. Dan perkara itu memang khusus kepada non-Muslim, kita haram menirunya. Dia sebut dua tadi kan? Benda itu khusus untuk orang kafir dan benda itu memang haram untuk kita buat. Itu baru tak boleh. Pergi tiru mereka sembahan, ni buat macam ni. Pergi pakai tandat, itu khusus untuk mereka. Kemudian apa lagi? Pergi pakai salib, itu tak boleh lah. Benda itu haram. Kerana dia memang benda bercanggah dengan syarak. Jadi mudah ya, kata kunci Islam ni mudah. Mengaji fiqah ni mudah. Hashtag dia, jangan benda yang syarak haram, jangan benda tu khusus untuk ibadah dan benda-benda yang milik mereka sahaja. Pakai salib milik orang Kristian tak boleh elak lah. Kita pakai baju padri, itu tak boleh. Masa benda tu khusus untuk mereka sahaja.